Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Ketemu lagi dengan saya, Albu Kolbin, dalam program acara Selero Kita, di mana kita akan mengunjungi tempat-tempat kuliner yang memiliki cita rasa yang luar biasa. Pemirsa, kali ini Albin akan mengajak pemirsa di rumah untuk mengunjungi salah satu tempat kuliner yang sekaligus menjadi tempat nongkrongnya anak Linggau. Nah, saat ini saya sudah berada di tempat tersebut, namanya adalah Amity Kitchen. Kira-kira ada apa aja sih menu makanan dan minumannya jadi andalan di sini? Untuk itu, saksikan Selero Kita episode kali ini. Mari kita masuk. Pemirsa Selero Kita, saat ini saya sudah berada di dalam Amity Kitchen. Dan seperti inilah tampilannya, ada beberapa tempat dan juga nanti kita akan lihat apa saja sih fasilitas yang ada di sini. Tapi kita mau cari tempat duduk dulu yuk. Kira-kira kita mau duduk di mana? Sepertinya saya memilih tempat ini. Setuju ya? Ya kita duduk yuk. Oke. Nah, pemirsa, saya memilih sofa biar lebih nyaman ya. Tapi sebenarnya yang lain juga nyaman. Sip. Kita udah dapat tempat duduk. Dan nah, mas, ini dia udah datang. Halo. Dengan Mas siapa ini? Mas Arjan, Mas. Mas Arjan. Mas Arjan. Saya lihat menu dulu ya. Kira-kira kalau di Amity Kitchen itu yang jadi makanan andalan tuh apa ya? Seblak komplit ya, Mas. Seblak komplit ya. Oh, ini dia. Tuh. Pemirsa, di Amity Kitchen itu adalah menu andalannya yaitu seblak. Dan di sini ada seblak mie, ada seblak bakso, seblak ceker, seblak seafood. Tapi saya akan memilih seblak komplit. Oke. Itu satu ya, Mas ya, seblak komplit. Biasanya chicken BP, Mas. Chicken black pepper. Kayaknya asik ya, kita harus cobain. Oke, saya pesen chicken black pepper satu. Dan yang terakhir saya mau cobain apa ya? Ini ada nila, ada cumi, ada udang, tapi saya mau pesen ayam goreng ayam manis. Ada ya? Ada. Sip, sekarang kita ke minuman. Saya akan memilih, kalau tadi makanannya itu ada tiga, minuman saya juga akan pilih tiga. Kayaknya di sini ada yang berbeda, itu Bandung Susu. Bandung Susu, Mas. Ada? Ada, Mas. Kenapa nggak Lubuk Linggau Susu? Oke, selanjutnya adalah, nah ini favorit saya nih, ternyata ada di sini, es teh tarik. Ada ya? Ada, Mas. Satu lagi adalah lemon tea. Lemon tea, ya. Sip. Oke. Cukup tiga makanan dan tiga minuman. Saya kembalikan. Terima kasih, Mas. Pemirsa, namanya kan Amity Kitchen. Nah, gimana kalau kita lihat kitchennya tuh di mana dan bagaimana proses pembuatan makanan yang sudah saya pesan? Yuk, kita ke dapurnya. Mas Putra, ini adalah kitchennya, gitu. Saya udah pesan makanan. Tadi ada apa tadi ya? Seblak komplit. Siap. Terus chicken black pepper. Siap. Dan yang terakhir adalah ayam goreng. Oke, dibuatin yang spesial. Sip. Tuh, jadi kalau sambil masak langsung lihat jalan gitu ya? Hah? Oh iya. Bisa pemandangan. Pemandangannya langsung segar ya. Oh, tuh, pemirsa, kita bisa lihat dapurnya bersih ya. Jadi kalau kita bisa lihat dapurnya bersih, nih pasti makanan ini enak banget nih. Tuh, pemirsa, tetap di Selero Kita ya. Kita akan lihat nanti bagaimana hasilnya. Pemirsa, saya sudah pesan tiga makanan dan tiga minuman andalan di Amity Kitchen. Gimana rasanya? Gimana tampilannya? Tetap di Selero Kita, Selero Uang Kita Galang.